Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau makan rujak buah. Di sini ada kelapa cengkir atau kelapa muda ya, beserta jagung buah ungu. Nah, sebelum makan kita berdoa dulu. Yuk, mari makan. Sekarang kita nyobain. Yang pertama kita nyobain kelapa cengkirnya dulu ya. Ini tadi lepas. Ini kelapa cengkirnya atau kelapa muda. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak teman-teman. Manis, rasanya manis. Renyah. Enak teman-teman. Sekarang kita nyobain jagung buah ungu. Kita kupas dulu kulitnya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Beneran manis. Manis. Terus renyah. Enak teman-teman. Jadi tinggal langsung dimakan ya, nggak perlu direbus. Warnanya juga cantik. Coba kita cocol pakai bumbu rujaknya ya. Bismillah. Enak teman-teman. Teman-teman yang pengen nyoba, boleh nyoba ya. Manis. Tentunya buah ini sehat ya teman-teman. Enak banget. Seger.
Kelapa mudanya nih enak juga, renyah. Lama-lama pedes teman-teman. Kita kupas lagi ya. Bismillah. Beneran enak banget ini jagung buahnya, manis. Ini jagung yang ketiga. Kita buka lagi. Jagungnya tuh mulus loh teman-teman, tuh dia bagus. Tuh kan warnanya cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, semakin banyak kita mengunyahnya tuh seperti kita makan gula. Yang jelas renyah banget. Sampai belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kita cocol pakai bumbu lutisnya, cocok juga.
sampai habis teman-teman. Jagung terakhir, jagung ke-5. Warnanya tuh cantik loh teman-teman, mau dimakan tuh sayang bener. Tuh, kayak bagus, mulus, lihat tuh. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Habis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.